Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua anak yang berumur anak kesatu, kedua, ketiga diukus sebagai anak, bahkan anak yang pertama tadi malam terus saya bikin foto jadi terus sekeluarga kenapa nih diaknya apa namanya. Nah, jadi kenapa tuh dikai jerumin. Jadi mohon tidak bisa hadir, kabeh dilu-dilu nak diimpus. Terus pakaian untuk amat dan cita-cetin yang sedang di perjalanan menuju Purwakarta. Kalau mau mantu apa tahu. Mudah-mudahan yang jerumin sekeluarga di kesehatan Allah. Ama tetapi yang penting mudah-mudahan di perjalanan sembilan jalan terakhir ayat jemaah Al-Fatihah Ba'dat Isa ayatnya menuju meluncur ke Nurboyo pada soal besok pagi sampai ke Nurboyo. Ketika sampai di Nurboyo anjana hayang diwasolkan ngepen ruangan dia sekarang dimiripkan teleponan nyai supaya lagu mudah-mudahan sebenarnya lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotal mustaqim. Surat al-Madina al-Anda al-Hum wa al-Mu'adudu al-Hum wa al-Mu'adudu. Maka Allah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawana karamala salatu wassalamu niat abdi ngaji seperti niatna para ulama salafus salihin. Kajir Usman merobek. Maaf merobek Kajir Usman. Di dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'u utawikan kabin papat. Rabi'u tawikan kabin papat ibu karohatun sengit. Rabi'u tawikan kabin papat paling hendak pisah halaman 24 atau 24 ya deh 54 paling hendak pisah 24 bisa 54 ibu karohatun sengit. Sekitena benci sebel lihat minas maling panyacik manusia panyacik pengolok-olok manusia mengatakan bahasa semata minas yang tak ada ingin saking sekirene ngerasa sakit sopok mana
Fa'ulad dhamma karena setemangnya cacian. Fa'ulad dhamma karena setemangnya cacian iku mu'allamun ngalara'akan ngalara'akan lil qalbi maring ati ati teh ati kamakan dan dorba kaya setemangnya mukul itu mu'allamun ngenerikan lil badani maring badan wa khawfu ta'allumil qalbi lan utawi sieun nyeri hate lan utawi sieun nyeri hate bidami kalawan panaci panyacat iku laisa ora ono apa khauf iku biharamin kalawan haram wala waksi lan ora doraka apa khauf bizalika kalawan waksi lan ora doraka sopokman bizalika kalawan mongkono-mongkono khauf wa inama yaksi lan angin pestine doraka atau maksiat sopokman ijazah zakat tetkala tetkala ngarasulah apa nafsuhu atine sikman min zat min nazi saking panyaci manusia ilama waradda'athu lam narik ofa nafsu imman ilama maring ngelaksanakan perkara ya juzu la ya juzu kang orang wenang ofa ma hadran karena takut min dhammihim saking panacine manusia wal khamisu lan utekan kaping lima iku karohatu zami sahnite panaci min haithu anna syakhsho saking sekirani setemene awak-awakan azama kang nyaci iku kota aso teman-teman doraka atau sarua maksiat sopo asahso Allah in Allah Ta'ala bihi kalawan as asadi sulamah bina kapin nenem iku khawfu qasdin nasi siun pangajane manusia siun pangajane manusia iyahu ing asik bisarin kalawan Allah iza aropa tepat kalanya hok sopong nas zatahu indosane si asik asabi ulang ketika mirip itu iku alhayaku isin. Nah, lamun tadi coba ingat Ustaz Zahim ayat itu. Iya, Pak Haji iya. Haji, Pak Ustaz. Aduh, nyambung hati tadi. Zahim lamun tiga pimpin, itu iku alhayaku isin. Fa'innahu maka setemani hayak ikun na'un nau alamin warnane kesedih atau warnane kanyeri gairu alamin dami saliyane kanyerine panyaci walkos du basarim lan sedane bisarim walkos du lan sedak bisarim kalawan Allah wa huwa lam utawi alhaya iku khalqun khulqun budi pekerjaan
Berarti nafisun kan Edi. Edi itu bahasa Jawa, namun bahasa orang nama indah, cantik, bagus. Jadi Edi teh indah, bagus, cantik, enak dipandang mata. Eta Edi, Edi Jawa, eta Edi Sunda. Beda Edi Sunda. Nafis, waras pun lah sifat mahmudun kang teruji. Izbala tatkala ucap sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hayau utawi isin iku khairun bagus kulluhu yusabane khair. Wa qala ketika sepokan di Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hayau utawi kaisin iku syu'batun cabangan minal imani saking iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-hayau utawi isin iku la ya'ti ora datang apa haya illa bi khairin angin kalawan bagus. Asalimu lagu kekatin delapan iku ayah sopan yang tawaddi sopaman min zuhuri zanbihi saking mamir gendo sanesiman ayah satria ing yang tak berlaku alaihi ingat sajan pun apa wairuhi anesiman wayah patilan pada malu bihi kalawan zanbun. Latilan kalawan iki alasan elak yang bagi sejuga apa ayah fa yentah nyamarakan sopa ala asi wakang maksiat maksiatahu ing maksiatnya asi min ahlihi saking ahlinya asi wawalabihi lan anaknya asi lian awam karena satu ahli wawalabihi iku ya ta'allamuna nyaho bari nuturkeun nyaho bari nuturkeun minhu saking asi zakara nutur zalika ing mengkono-mengkono ayahoba min zuhri zabi kullahu yusmabih min zak sopa al-iman Al-Ghazali Imam Al-Ghazali. Faqala An-Nawawi Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyaritakeun lamun aya jalmi maksiat komo eta maksiatna di jalmi nu ngarti baik nungartina santri, ustaz, kiai atau tokoh masyarakat atau ketua DKM itulah tokoh agama siapapun mereka yang dipandang baik oleh masyarakat kemudian maksiat dan manusia itu untuk maksum bisa bayar maksiat baik maksiat sama lupa ataupun disengaja maka ketika memang orang itu baik di pandangan masyarakat maka hendaklah kita jalani bohong maksiat menutupi maksiat tak ulas sampai dari takdir kematian jenuhnya ulah narita ulang kebenaran dia undangan undangannya jam 10 di organ itu aja jelung apa burung baik pakai sarung barang noel dan saya tak ustaz galanyo nangis saya cetik ulang itu ustaz jarta emang pas itu mari lama unggal aja organ gak galanyo baik nah ulang dia batur wawo
Ustaz Darajo geningki tunya. Ulah lomba omong lalajo-lalajo. Ya Ustaz manehna mah bisa tobatna. Kan kenahan. Balik juga haji, balik umroh Darajo. Haji-haji ulah lalajo-lalajo. Ge haji manehna mah. Kitu tah geus loba ibadahna di ditu dilipatkeun baraha. Masya Allah, isukannya makan dahi buka hati. Nah, isukannya makan dahi buka hati. Nah, gitu. Jadi betapa pentingnya nutupan kesalahan serangan. Nutupan kesalahan serangan ulah dipamerkan, ulah ditembokkan. Maksiat kurang kabatur. Kok kadang maksiat hiji kuhayang-hayang kata soot ditembongkan 10 tuh iya nunggulis studio menehese atau masuk teman berkali kurang dibawa padahal kan sekali-kali ya kan kuhayang kata soot gitu awas. Nah menengak soten nutupan maksiat itu karena 8 faktor nu nomor taufat arwabi nomor taufat karohakun lidah minas pangan ditutup pange manehna tengenah lamun diomongkan dicaci kubatur salahna sakali diomongkan terus-terusan maka ketika diomongkan terus-terusan min hasil yata azra maka akan timbul rasa sakit dalam hati. Kita masyarakat padahal baik juga baik kebagaan tapi kita sengaja mulai terus bahasa yang nama viral gitu tak viral padahal kita sengaja kebaikan sama lomba ya gustuba teh gustuba teh lomba kebaikan gara-gara timbang malengos diharapkan Habib Abdul Qadir terus oh ulah diburuan begitu mah urang teu tanyaho sabenerna kumaha malengosna keur kumaha subhanallah tuh was lawan sabab fa inna zamu allamun fil qalbi sebab cacian makian itu menimbulkan rasa sakit hati bagi orang yang dicaci. Kama anna darba wa allamun dil badan sebagaimana pukulan, tampilingan, gebukan bisa menyakiti badan. Lamun urang enggak gebuk batur, badan batur pasti karasa nyeri. Ninju batur karasa nyeri. Beda lamun urang ninjuna ka Ustaz Saim atuh moal karasa da manehna mah geus asah. Antaku semona zikwatin nangges asap narubikal agak bisa kita percaya ke dengkas ngaji tumbuhan ya bos moal namun cicing baik berarti teka rasa terus melihat insya Allah disukakan bapak belum dan namun zikwatin minda dilansin makin wallahu wallahu biwaraihi muhit balwa Qur'an majid filohil mahfud diletakkan kan ya tetes dahan diletakkan baik ini juga batur soe kok kalau ini juga orang bagus penuh itu dah setiap kata demi kata Al-Quran tuh ada izabatostum batostum jabbalin dicekel izabatostum batostum jabbalin kurang tiupkan dengan tinjukkan ke batur buta insya Allah langsung pingsan buta namun itu buta memperkenalkan dengan kita tenangis ayah 11 poin puasa ngantas dahar turunan pokok hayang naon diri urang anu kuat namun kuat suku usapkan ke suku tukang main bola berarti tah namun hayang kuat dengan letakkan lengan tukang main poli berarti tah gitu eh hayang kuat banget usapkan urutnya kalau sambal kabur itu kan menurut itu gitu ayat Al-Quran ayat zikwati minda jil arsim haki Masya Allah masing-masing ayat
na omongan cacian teh nimbulkeun rasa sakit. Namun urang ngomong deui aing sakali. Kata kamari kan diceritakeun aya guru nulis 4 tambah 3 11. Kadapna 5 tambah 2 7 8 tambah 1 9 set. Bagaimana anak-anak disangsarikeun eta guru? Bae tulisan sakeun, kenapa kamu tertawakan saya? Salahmu eta leluhur Anda. Cuma melihat salah satu tapi mentertawakan terus sambilan balalunggal kabe. Henteu dianggap yang bener. Nah, makanya aya kalimah Arab sering dikatakan al-kalamu yang fuzuhu ila ma la yang fuzuhul ibrah. Omongan anu nyaci, cacian itu bisa menembus terhadap sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jalan. Omongan pula serap bisa tembus ke hati, keluar bahasa. Masya Allah, nyeri hati kurang banget. Nyeri hati, omongan tinjuan mau nyeri hati, paling nyeri lama. Maka ku ayah itu ia jalani daripada diomongkan ketika maksiat tutupan. Lamun maksiat tadi tutupan perseraman, maka Allah bakal tutupan kita jalan di akhirat. Artinya di tengah perjalanan kita jalani tobat, maka maksiatnya bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering orang dibaca dina waktu dia Rabbin firli warhamni, terus warzukni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba bayangkan Rabbin firli di awal dimintuna wa'fu anni. Rabbin firli, ya Allah hampura dosa aku. Wa'fu anni, Gusti sanggesna dihampura, hapus tulisannya. Jadi lah ini hampura wungkul, dihapus. Lamun wa'fu mah, lamun wa'fu itu dihapus. Sebab lamun dihampura tapi terdihapus, bisa baik kece malaikat itu tulisannya ayatnya siksa lainnya. Oh mus dihampura, ante itu tulisannya ayat. Nah gitu. Lantap wa'fu anni, dihapus. Dihampura jadi hapus, ayat dihampura tapi terdihapus. Udah dihapus dengan sistem cepat haji adik nyaman. Ya sistem gak pas rekenan, itu sistem. Aduh, kata mah komputer beneran ya sistem-sistem gitu mah. Itu. Nah itu yang keempat. Jadi, khawatir nyeri ku omongan, ulah usuk ngomongkan maksiat. Gitu deh, ketika orang lain maksiat, kurang ditutupi. Belum tentu maksiat. Belum tentu maksiat. Itu awas raja waktu di lantai Syam ya. Seorang raja panas dingin gering seminggu kekaluar ketahan hayang ningali Semurot. Seorang raja Semurot. Ya Allah. Manggil patih kadi nang. Tekuatnya hanya nilai masyarakat udah seminggu belusukan bentuk belusukan kan setiap belusukan kan pakai tergos begitu seret sekitar jam 10-an ningali di perapatan ayah nuker ngaripu begitu kergari itu secara kering-kering di toel saya begitu di toel ternyata mawat mau terkayah bener. Nah, begitu begitu Pak. Gerongan mulai lewat. Tadi cerita, iya sah. Oh si Anu, coba tuh. Saya tidak mau. Bapaknya jalan itu di tangga gotong tidak mau. Cek raja, kunaon pada orang mau ketenyahuan dia ngomong raja. Oh ini tukang maksiat. Tiap malam maksiat. Setiap malam dia beli minuman bapaknya botol. Datang ke setiap WTS warung remang-remang. Datang tiap malam. Oh, namun kita tunjukkan di mana imahnya.
Akhirnya ditunjukkan dibawalah kuraja berikut ajudannya. Itu dibawa ke lemburnya, diketuk pintunya, assalamualaikum, betul ini rumahnya fulan bin fulan ya. Ada apa? Suami Anda meninggal. Alhamdulillah ya Allah, mugi Gusti salaki abdi sing ditempatkeun di surga Gusti. Entar kagak jadi raja. Ibu tidak salah mendoakan suami supaya masuk surga, dikelilingi dengan bidadari-bidadari. Apakah ibu tidak tahu? Oh tahu, memang suami saya begitu. Di masyarakat, di sana, di pasar, suami ibu teayang daikan ngagotong karena tiap malam maksiat, beli minuman karunya benar. Kumacet kata awena, betul memang suami saya tiap malam keliling beli minuman, dan minuman itu sampai ke rumah dibuang di belakang, di empang. Kemudian setiap malam ngegedoran pintu dibayar pecek sampai barang duit 200 ribu, tah 200 ribu pulah dari mana laki. Laporan ke abdi sekian menyelamatkan laki-laki supaya tidak maksiat dengan perempuan tersebut. Bahkan suami saya bicara, nanti kalau saya meninggal, yang nyolatin pasti adalah raja dan ulama-ulama hebat. Akhirnya kaget raja, langsung Allah berkata, ibu abdi adalah raja Syekh Muron. Maka isu-isu kabeh para ulama-ulama daratan nyolatin. Tadi lamun ditinggali maka udah kau itu amasya. Padahal kita jalan itu kerenyelamatkan batu. Nah, Gusti kan tiap mati di diskotik ya Gusti. Sebab waktu Gusti menyerame-rame kurit di situ. Sering kemana-mana. Jemus masuk, ngoprok jemus ini. Dan namun ngoprok jemus pasti pasti harus masuk. Biasa siapa resepnya ke diskotik gitu. Iya, jadi di diskotik. Ternyata apa yang dia lakukan di diskotik nggak doa, ya Allah ya Rabb, semoga orang yang ada di sini diberi hidayah olehmu ya Rabb. Subhanallah, kurang mampu kuat gitu teh. Pak Jua ini ulah, ulah yang pas gitu teh. Nongkrong jadi aneka. Di Dewi Air nongkrong. Ah, nggak doa lagi pohon. Kurang mah imannya kan lemah. Batu lah iman kan gus. Waduh, kalah. Kelas tinggi. Nggak sekelas usat saya, kata iman. Aduh, nggak sekelas pohon awal aja. Kursi ini, ya. Kabe. Tuh, ya. Awas. Jadi wa qawlu alimil qalbi ta'allamil qalbi laisa biharamin wa la ya'si bidzalik. Sieun hate ngeri omongan bandur, sieun bandur mencelaki urang itu bukan termasuk haram. Teu diharamkeun. Anu diharamkeun diasuh kana maksiat adalah wa inna ma ya'si jazarat nafsu min dzambin nas wa da'atu ila ma la yajidu hasran min dhammihi. Bisa lamun diomongkeun ku batur hatena bergemuruh terus deg-deg-deg hayang ngabales akhirnya ngayakeun tindakan-tindakan sejen nu kitu jadi maksiat. Jadi lamun kurang diomongkeun ku batur geus cicing alhamdulillah mata pahala panggede-gede adalah sobar. Kesemuanya pang boleh kena sobar. Lalu dalam rumah tangga sobar suami istri beda karakter. Lalu sobarnya suami anu bisa ngangkat derajat salaki punya pamajikan anu cerewet, pamajikan anu selalu memerankan salaki itu adalah pintu kewalian ayahnya.